Holy Spirit, shaka ba 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 ba. Holy Spirit, shaka ba 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 ba. Roh Kudus kuasai kami lebih lagi. Roh Kudus, the best leader for us to make us more than conqueror. Roh Kudus, pemimpin perjalanan yang membuat kami lebih dari pemenang. Biarkan dirimu di overwhelm. Biarkan dirimu dihinggapi oleh Roh Kudus pada hari ini, sehingga engkau bisa berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Beri kemuliaan kepada Tuhan kita. Kita membutuhkan Roh Kudus ada di atas kepala kita, di atas hidup kita. Roh yang baik, kuasa Allah, Roh yang akan memberikan clarity, memberi kepada kita kejelasan, yang membuat seberapa gelap kiri dan kanan, muka belakang, kau tidak akan tersandung. Sebab Roh Kudus adalah Roh terang, Roh yang memberi terang, Roh yang bekerja oleh kebenaran. Biarkan hidupmu terhubung dengan tata oleh Roh Kudus pada pagi hari ini. Sungguh tidakkah kau merasakan Allah mau mulai kau mulai hidupmu dari hari ini. Yang terbaik mulai dari hari ini. Lupakan yang di belakang. Lakukan yang terbaik mulai dari hari ini. Anugerah itu ada di sini. Anugerah itu ada di sini. Aku akan berkata, sejak hari Minggu tanggal 14, aku menaiki sebuah level rohani yang lebih. Oleh anugerahnya, oleh perkenanannya, beri kemuliaan kepada Allah yang kembali membentangkan kepada kita sebuah perjalanan baru, perjalanan rohani yang baru. Tidak peduli engkau sudah berapa lama di rumah ini, tapi Allah menawarkan sebuah perjalanan baru, dengan posisi rohani yang baru, dengan kesungguhan yang baru, dengan kesegaran yang baru, dengan kekuatan yang baru, komitmen yang baru. Beri kemuliaan kepada Allah kita. Haleluya. The company ordained to live. Kau sudah diurapi untuk memimpin. It's rising to the I'm
Mengalami perkenalan di mata-Mu, dan Kau
sekarang Tuhan. Kami baca by the blood of Jesus. Angkat kami oleh anugerah-Mu hari ini. Angkat kami melihat lebih lebar. Oh, lebih lebar, lebih luas, lebih tinggi. Yes, I will. Mendengar ya Tuhan, betapa dahsyatnya orang yang Kau utus, orang yang pergi karena sungguh hati kepada-Mu. Hati kami terhibur oleh firman-Mu, hati kami makin kuat oleh firman-Mu, bahwa tidak ada alasan untuk takut kalau kami dalam perutusan. Seperti seorang prajurit yang tidak memusingkan keadaannya ketika dia pergi bertugas hanya untuk menyenangkan komandannya. Karena yang sibuk untuk setiap perlengkapan kami, karena perutusan kami itu dari yang mengutus kami. Kami adalah orang-orang istimewa. Orang-orang yang Kau pandang terhormat ya Tuhan, karena kami menjadi duta utusan sorga. Orang-orang yang Kau pisahkan untuk memimpin generasi ini. Orang-orang yang sudah Kau tentukan sejak rahim ibu kami. Kami adalah agen perubahan ya Tuhan, karena kami sudah terlebih dahulu berubah ya Tuhan. Haleluya. Tidakkah Kau merasakan saudara? Tidakkah Kau tahu bahwa Kau orang istimewa? Orang yang serombongan dengan orang-orang yang akan menerima pencurahan dari Roh Kudus. Kita akan berjalan seperti Paulus. Kita akan berjalan seperti Filipus. Akurat oleh pimpinan Roh Kudus. Akurat oleh pimpinan Allah sendiri. Beri kemuliaan kepada-Nya. Kami mau katakan di hadirat-Mu yang kuat seperti ini Bapa kami, Bapa yang kami kasihi, firman-Mu telah membuat kami berharap. Sama seperti nenek moyang kami Daud berharap, firman-Mu telah menjadi penghiburan bagi kami. Firman-Mu telah menghidupkan kembali hal-hal yang besar yang sudah Kau peruntukkan bagi kami. Firman-Mu telah membuat kami jelas melihat untuk apa kami ada di generasi ini. Mengapa kami tidak lahir di generasi Musa, di generasi Nuh, di generasi Ezekiel, di generasi para hakim-hakim Tuhan. Tapi di mata-Mu adalah baik kami ada di generasi ini. Oleh sebab itu ya Allah, kami mengangkat tangan kami. Urapi kami bagi generasi. Sama seperti nenek moyang kami melakukan yang terbaik di zaman mereka. Demikianlah oleh anugerah-Mu ya Bapa yang kekasih, kami melakukan yang terbaik di generasi kami. Beri kemuliaan kepada-Nya. Dia mengasihi kita saudara. Dia mengasihi kita. Jangan lihat dari keberadaanmu, lihat kemampuannya. Kalau mata jasmanimu selalu melihat keberadaanmu, latar belakangmu, katakan diam pikiran, aku mau melihat apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan sediakan. Sekali lagi beri kemuliaan kepada-Nya. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, sebab kami akan terus naik, bahwa apa yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya,
untuk melihat itu kembali menjadi nyata. Kalau kau sudah pernah lakukan itu Tuhan, kau bisa juga lakukan sekarang. Terpujilah namamu. Dan di dalam nama Yesus sama-sama kita berkata, Amin. Amin. Baik, saya lanjutkan apa yang ingin saya sampaikan pagi hari ini, tentu mengenai they are sent yang kemarin sekolah apostolik, dan saya akan terus mengalir di sana selama setengah tahun ini. Dan saya berharap kalian juga mengalir di aliran sungai yang sama, supaya di mana saya berada, kita sama-sama berada di sana. Apa yang Tuhan impart dalam hidup saya, Tuhan impart dalam dirimu. Sebab kita ada di frekuensi yang sama. Dan kalau kita ada di frekuensi yang sama, kita menerima siaran yang sama. Kita menerima hujan yang sama. Dan kita menerima roh yang sama. Di mana saya menang, engkau akan menang di situ. Paham maksud saya? Di mana saya diurapi, engkau diurapi di situ. Karena kita menerima hal yang sama. Karena kita ada di frekuensi yang sama. Saya akan lanjutkan. Baik, kita buka di kitab Yesaya pasal yang ke-6. Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Jadi jumlahnya ada 6 sayap. Kalau kalian lihat kitab Wahyu, yang berkeliling di tahta itu juga adalah para serafim, karena mereka memiliki 6 sayap. Paham maksud saya? Nanti kalian bisa baca lebih lanjut di sana. Dan yang ketiga, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Tidak peduli apa yang ada di sekitarmu, seberapa gelap itu, kalau engkau melihat sang raja, hal-hal itu akan diubahkan. Paham maksud saya? Tidak peduli seberapa kecil terangmu, kegelapan tidak bisa menguasainya. Paham maksud saya? Sekecil apapun terangmu, mataku telah melihat sang raja, itu sebuah pengharapan akan perubahan sesuatu yang lebih baik. Terang Tuhan akan terbit atasmu, seberapa gelap pun di sekitarmu, saat engkau melihat sang raja duduk di tahta. Bisa amin 2 kali. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas misbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Respon Yesaya terhadap seruan Tuhan, karena Yesaya mengerti apa yang diinginkan Tuhan saat itu. Apa rupanya yang diinginkan Tuhan saat itu? Dari seruan para malaikat, Yesaya menangkap kerinduan Tuhan. Apa rupanya kerinduan Tuhan di situ? Bahwa seluruh bumi harus penuh kemuliaannya. Namun di bangsa itu, ada bangsa yang najis bibirnya. Karena kalau bangsa itu tidak hidup dalam kekudusan, tidak ada kemuliaan. Kekudusan akan melahirkan kemuliaan. Dan Yesaya menangkap kerinduan Tuhan dan menangkap hati Tuhan untuk diutus ke bangsanya, supaya dia bisa menjadi
orang yang membawa bangsanya dalam pengudusan, dalam penyucian, sehingga seruan malaikat itu menjadi nyata. Paham maksud saya? Kita ke ayat 3. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Di sorga kekudusan Tuhan sudah terbangun, established selama-lamanya. Tapi di bumi tidak demikian." Di ayat yang 5, "Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang najis bibir." Padahal dia di 5 pasal sebelumnya adalah nabi Tuhan. Paham maksud saya? Tapi ketika dia berjumpa dengan kemuliaan Tuhan, dia pun merasa harus disucikan, harus dibersihkan, harus disiapkan. Kalian ingat Petrus di pantai Genesaret? Ketika dia berkata, "Guru, semalam-malaman kami menebarkan jala, tapi tidak menangkap ikan." Lalu Yesus berkata, "Tebarkan di tempat yang lebih dalam." Lalu Petrus berkata, "Karena engkau yang menyuruhnya, akan kulakukan." Lalu mereka menangkap banyak ikan. Dan belum pernah dalam sejarah hidup mereka menangkap ikan sebanyak itu. Lalu tersungkurlah Petrus dan berkata, "Tuhan, menjauhlah dariku, sebab aku ini berdosa." Setiap kali kita berjumpa kemuliaan Tuhan, setiap kali, saudara, engkau akan merasa berdosa. Tapi tidak apa-apa, karena merasa berdosamu saat berjumpa dengan Tuhan itu membawamu mendekat. Karena merasa berdosa tipe seperti itu bukanlah tertuduh, bukanlah perasaan bersalah, tapi perasaan ingin mendekat lagi. Mendekat lagi. Paham maksud saya? Dan mari kita semua di ruangan ini berjumpa dengan kemuliaan Tuhan seperti ini. Setiap hari dalam saat teduhmu, dalam ibadah seperti ini. Dan ketika kemuliaannya melingkupimu, engkau akan semakin lebih baik, lebih baik, lebih baik. Bisa mengerti? Jadi Tuhan mau kekudusannya dan kemuliaannya ada di bangsa itu. Tapi karena tidak ada orang yang diutus untuk pergi ke sana, maka stuck di bait suci, berhenti di bait suci. Paham maksud saya? Nah, ketika bait suci Tuhan berhenti di situ, terjadi kegoncangan. Makanya kalau gereja tidak pergi, hanya beribadah doang, menerima firman, menerima rohnya, menerima kasih karunianya, menerima pengenalannya, lalu berhenti di situ, saya yakin gereja itu pun pecah, saudara. Karena kemuliaan itu tidak diberikan pada kita untuk kita simpan. Tapi kemuliaan itu diberikan kepadamu untuk kau berikan pada orang lain. Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Kristus tidak boleh berhenti di sini. Kristus harus diberitakan keluar sana. Kalau tidak, gereja itu akan mengalami kegoncangan. Bisa paham maksud saya? Karena para malaikat sampai hari ini, saya yakin, terus menerus berseru. Sampai seluruh bumi penuh kemuliaannya. Dan mari pastikan, saudara, kalau gereja tidak menangkap pesan Tuhan ini, maka banyak gereja akan bruk, pecah, bergoncang. Paham maksud saya? Karena Tuhan mau melanda gerejanya untuk pergi keluar. Bisa paham? Dan Yesaya menangkap hati Tuhan dan berkata, "Ini aku, Tuhan, utuslah aku." Untuk apa? Untuk membuat kemuliaan Tuhan yang di sorga itu ada di bumi. Dan Tuhan tidak bekerja tanpa manusia. Masih ingat itu? Tuhan tidak bekerja tanpa manusia, tanpa orang yang diutusnya. Dan kalau kita diam, berapa banyak orang tiap hari harus meninggal tanpa Kristus. Karena tanggung jawab ini tidak diberi pada para malaikat, ini diberi pada gerejanya. Paham maksud saya? Ini kehormatan bagi kita. Karena kita karena kita menyebarkan kehidupan di antara kematian. Pinehas, sabda Tuhan. Eliazar, Tuhanku menolong oleh sabda Tuhan, yaitu Injil. Bisa paham? Tuhanku akan menolong kotaku. Tuhanku akan menolong keluargaku. Tuhanku akan menolong bangsaku. Oleh sabda Tuhan adalah Injil. Paham maksud saya? Dan Injillah yang akan membawa kekudusannya dan kemuliaannya turun
di muka bumi. Sebab Injil adalah kekuatan Allah. Bisa paham? Dan saya mau kita menangkap hati Tuhan. Karena saya yakin, saudara, sangat jarang di masa kita ini orang yang membawa hati Tuhan. Saya yakin itu. Karena sudah terlalu banyak mungkin orang membawa cita-citanya, keinginannya, ambisinya, kepentingannya, namun kehilangan hati Tuhan. Karena sekali kau merasakan hati Tuhan, engkau tidak akan pernah berseru, ini aku Tuhan, utus aku Tuhan. Ini tidak bisa dibuat-buat, ini lebih mahal dari emas dan perak. Saya pernah kehilangan hati ini, saudara. Saya pernah kehilangan hati ini. Dan apapun usaha saya tidak bisa mengembalikan hati ini. Karena ini hanya dikasih, dikaruniakan. Dan hati itu kembali lagi pada saya. Dan saya tidak mau kehilangan lagi. Saya menjaganya. Saya memeliharanya. Saya mengembangkannya. Karena tanpa hati ini, engkau tidak akan pernah punya willingly, kerelaan untuk pergi ke bangsa-bangsa. Never. Tapi dengan hati itu, engkau akan dibawa ke bangsa-bangsa. Apapun domainmu, menurut domainmu masing-masing, engkau akan dibawa ke bangsa-bangsa. If you have the heart of God, kalau kau memiliki hati Tuhan, ini yang selalu harus kita minta. Hatimu Bapa, seperti engkau melihat, begitu aku melihat, seperti engkau merasa, begitu aku merasa. Biar tanganku adalah tanganmu, kakiku adalah kakimu, mulutku adalah mulutmu. Use me, O Lord, pakai aku, Tuhan. Hanya orang yang menangkap hati Tuhan yang bisa selalu berdoa seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau kita tidak membawa hati itu, kita akan berdoa untuk apa? Untuk kucing kita yang di rumah, untuk pinahan kita yang di belakang, untuk mobil kita kurang kilat, untuk uang kita yang kurang banyak, untuk rekening kita yang kurang membengkak. Tahu kalian, banyak orang kaya sekarang tidak tahu kekayaannya mau dibuat kemana. Itu namanya miskin. Semua kekayaan dan hartamu dari Allah Bapamu harus kau salurkan bagi pekerjaan Tuhan. Itu baru orang kaya. Karena kalau kau minta kekayaan kepada Tuhan, beri aku kekayaan Tuhan, beri aku kekayaan Tuhan, maka Tuhan akan bertanya pada mau kemana kau buat. Karena banyak orang kaya stuck hartanya di mana-mana, gak tahu mau kemana dibuat. Itu tanggung jawab dari Tuhan untukmu. You better know, engkau harus tahu mau kemana itu dibuat. Bagi kemuliaan Tuhan, engkau harus tahu. Paham maksud saya? Hanya orang yang membawa hati Tuhan yang bisa melakukan ini. Karena ini tidak bisa dibuat-buat. Ini bukan natural. Ini hati Tuhan yang kau bawa. Haleluya. Amin. Miliki hati Tuhan. Saya pernah kehilangan hati itu. Saya menangis, saya berseru, saya berdoa, saya berpuasa. Saya tidak merasakannya. Beberapa saat lamanya. Berapa saat, Papa? Lamalah pokoknya. Saya menangis. Tuhan, saya mau hati ini, Tuhan. Jangan pergi dariku, Tuhan. Hidup ini hambar, hidup ini tawar, hidup ini gersang. Tanpa hatimu, sekalipun aku bisa makan, sekalipun aku bisa rekreasi, sekalipun aku punya A, punya B, but without you, tanpamu, tanpa hatimu, hambar Tuhan. Mengapa? Karena aku pernah merasakannya, kecuali aku belum pernah merasakannya, sehingga aku belum pernah membandingkannya, tapi aku pernah merasakannya. Memang benar, dia lebih mahal dari emas, dia lebih mahal dari perak, dia lebih mahal dari harta benda apapun. Sebab saat aku memiliki emas, saat aku memiliki perak, hati itu tidak ada. Dan emasku dan perakku dan harta bendaku tidak bisa membelinya. Hidup ini terasa gersang, saudara. Hidup ini terasa mau mati tapi gak bisa mati. Mati segan, hidup tak mau. Karena dialah hidup itu. Dia hidup itu. Jagai dia dalam dirimu. Jangan tukar dia dengan semangkok kacang merah. Bagianmu akan pergi ke orang lain. Haleluya. Itu sebab jagai hatimu. Tuhan bawa umatmu untuk bisa memelihara hati yang kau berikan.
beban yang kau berikan, kerinduanmu, kehendakmu di hati kami. Beri umatmu hikmat dan kebijaksanaan untuk memeliharanya dan tidak membuang-buangnya Tuhan, sehingga kami menjadi orang yang istimewa di tengah-tengah bangsa kami, di tengah-tengah kota kami, untuk memberitakan Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Amin dengan panjang. Amin. Haleluya. Nah, saudara bisa melihat, itulah misi daripada Yesaya. Apa itu? Membawa kemuliaan Tuhan di bangsanya. Dan kalau kalian masih ingat, apa tugasnya? Tugasnya adalah ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Ini tugasnya. Dan ini juga tugas kita. Cara kita untuk melakukan hal yang sama. Apa itu? Ayat yang ke-9. Kemudian firman-Nya. Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini. Dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti. Jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap. Jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Ini bukan akhir, ini proses. Tuhan tidak pernah membawa firman-Nya kepada manusia untuk menyingkirkan manusia selamanya. Ini proses supaya apa? Muncul yang kudus setelah itu. Ayat 13, dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang sama-sama. Dan dari tunggul itulah akan keluar tanah yang kudus. Tunas yang kudus, pohon yang kudus, dan pohon-pohon yang lain yang adalah gambaran orang-orang. Jadi apa? Kalau orang-orang yang terbangun setelah itu adalah orang-orang yang kudus, maka kemuliaan Tuhan akan turun. Bisa mengerti? Sehingga apa yang disebut kerinduan Tuhan tadi bisa terjadi. Bahwa ada bangsa yang kudus, sehingga kemuliaan Tuhan akan turun. Kalau kalian lihat, cara yang diberikan Tuhan kepada Yesaya adalah 3. 1, pergilah. Di situ ayat 9. Pergilah. Yang 2, katakanlah. Katakanlah. Dan yang 3, ayat yang 10, buatlah. 3 hal yang dikerjakan Yesaya untuk melakukan itu. 1, pergilah. 2, katakanlah. 3, buatlah. Bisa paham? Pergilah maksudnya gereja harus pergi keluar. Pergi ke domain-domainmu. Ke sekolah kah? Ke kantor kah? Ke pekerjaanmu? Paham maksud saya? Kalau dulu, di masa yang lalu, kita diutus ke teritorial-teritorial tertentu. Ke tempat-tempat tertentu. Ke desa-desa tertentu. Ke kampung-kampung tertentu. Ke pulau-pulau tertentu. Ke kota-kota tertentu. Namun sekarang, itu lebih dimutakhirkan caranya, yaitu ke domain-domainmu. Ke pekerjaan-pekerjaanmu. Tidak lagi kita diutus ke tempat-tempat tertentu. Karena oleh domainmu, itu akan membawamu ke tempat-tempat tertentu. Apakah domainmu adalah domain ekonomi? Apakah domainmu domain pemerintahan? Apakah domainmu domain pendidikan? Apakah domainmu domain sport atau hiburan? Itu akan membawamu ke bangsa-bangsa. Karena tidak ada lagi batasan antara bangsa-bangsa. Ini globalisasi. Oleh domainmu engkau bisa keluar negeri. Oleh domainmu. Jadi bagaimana caranya kita pergi? Pergilah ke domain. Domainmu. Jadi ketika Allah mengutusmu keluar, Dia mengutusmu ke domain-domainmu. Itu sebabnya engkau harus bekerja, engkau harus memberi kesaksian yang baik di domain-domainmu. Dan memberitakan Injil di sana. Sebab Injil lah yang bisa membaharui domain-domainmu. Itu sebabnya kita harus memelihara domain-domain yang Tuhan kasih. Domain keluarga kah?
Domain keluarga juga ini penting. Family kita, namboru, namboru, nanciulang, nanciulang. Haleluya. Hati-hati sama tulang. Domain keluarga tidak semudah yang kita bayangkan menjangkaunya. Orang tua, family, family dan family, sanak keluarga. Ini sebuah domain yang kalau kita diutus ke sana, ini bukan area yang mudah. Sama seperti domain-domain yang lain. Pergilah ke sana. Jangan sembunyi di dalam gereja. Engkau akan tergoncang di situ, terlempar dari situ, dan bisa mati di situ. Haleluya. Katakan, di luar akan lebih hidup. Di luar banyak kekayaan. Termasuk kekayaan akan kehidupan. Ada di bangsa-bangsa. Sungai yang besar, yang tidak bisa diseberangi, ada di bangsa-bangsa. Sedangkan di gereja, hanya semata kaki. Kalau kau mau lebih kaya, lebih kuat, lebih berkelimpahan, go into the world. Pergilah ke bangsa-bangsa. Bagaimana caranya? Ke Malaysia, ke Brunei, bukan begitu. Ke domainmu, ke domainmu, ke domainmu. Haleluya! Itu sebabnya domainmu bukan hanya untuk mencari uang. Bukan itu yang utama. Dengarin saya dan pandang saya dengan wajah revival dan penuh iman. Kalau enggak dengan iman, jangan datang lagi minggu depan. Karena kalau kau datang kemari enggak dengan iman, engkau enggak mendapat apapun. Cari gereja di mana engkau beriman. Bertumbuh di sana. Jadi pandang saya dengan wajah iman. Amin dua kali. Jadi ada tiga cara di mana Yesaya bisa menyelesaikan itu. Satu, pergilah. Dua, katakanlah. Tiga, buatlah. Pergilah, pergilah ke domain-domainmu. Katakanlah, apa maksudnya itu? Engkau harus memakai mulutmu berbicara. Engkau harus memakainya memberitakan. Memberitakan, berbicara, apakah mengajar, apakah menasihati, engkau harus memakai. Tanpa ada suara dan perkataan dari mulut kita, nothing happen. Enggak ada yang terjadi. Bisakah kita mengusir setan begini? Enggak akan keluar setannya. Enggak akan keluar. Bisakah orang lahir baru tanpa kita mengatakannya? Tidak mungkin. Iman datang dari pendengaran. Bagaimana mereka mendengar kalau kita tidak memberitakan? Ini cara, saudara. Jadi kita enggak bisa memaksakan maksud kita tanpa mengikuti pola Tuhan. Apa rupanya pola Tuhan? Dia memakai mulut kita. Memakai lidah kita. Untuk memberitakan. Jadi pergilah ke domainmu. Dan katakan. Dan beritakan. Dan nasihati. Dan ajarkan. Injil adalah kekuatan Allah. Ingat itu. Tanpa pesan itu gak akan terjadi apapun. Baru yang ketiga adalah buatlah. Bagaimana cara kita membuat? Dengan tangan? Tidak. Dengan kaki? Tidak. Dengan apa? Dengan pesan yang kau sampaikan. Pesan yang kau sampaikan akan membuat sesuatu di luar sana. Sebab pesan yang kau sampaikan adalah material untuk membangun. Untuk meruntuhkan. Untuk mencabut. Untuk menanam. Untuk membangun. Transformasi bagi bangsa-bangsa adalah melalui pesan yang kau ucapkan. Ini tiga cara yang sangat utama untuk kita pahami. Tanpa pergi, kita stuck di gereja, itu tidak baik bagi kita. Yang kedua, tanpa kita memberitakan, tidak ada yang terjadi. Mulut kita harus menjadi senjata bagi Tuhan. Paham? Berita-berita tentang Tuhan harus mengalir dari mulut kita. Tidak bisa diam. Atau hanya kita berdoa, Tuhan ubah bangsaku, ubah kotaku, dan sorga akan berkata, yes amen, yes amen, sekarang kau pergi. Karena Alkitab tidak berkata, pergi dan doakanlah yang sakit. Baca, tidak. Pergi dan sembuhkan. Baca coba. Yesus tidak berkata, pergi dan doakan orang sakit. Tidak. Pergi dan sembuhkan. Saking sederhananya itu. Haleluya. Papa, aku minggu yang lalu berdoa bagi orang sakit dan orang sakitnya mati. Enggak apa-apa, doakan lagi yang lain.
Doakan lagi yang lain. Jangan berhenti. Jangan intimidasi membuatmu berhenti. Jangan intimidasi dan ketakutan membuatmu berhenti. Bisa paham? Karena di masa Yesus banyak orang mati. Tapi hanya Lazarus yang dia bangkitkan. Hanya anak muda di Nain yang dia bangkitkan. Kenapa dia tidak bangkitkan semuanya? Karena ada maksud Tuhan yang tidak kau ketahui. Saat kau berdoa pun dia mati, ada maksud Tuhan. Tapi teruslah berdoa. Teruslah berdoa. Mengapa hanya Lazarus yang dibangkitkan? Mengapa cuma anak muda di Nain yang dibangkitkan? Mengapa anak perempuan yang usianya 12 tahun, yaitu anak Yairus yang dibangkitkan? Jawab saya, ada banyak orang mati saat itu. Itu enggak berarti engkau berhenti untuk berdoa bagi yang sakit. Tidak berhenti untuk berkata yang mati bangkit. Pergi dan sembuhkan. Pergi dan bangkitkan. Pergi dan katakan. Jangan takut sama intimidasi. Jangan takut sama ancaman. Jangan takut sama manusia. Jangan takut sama setan dan roh jahat. Jangan takut pada kuasa kegelapan. Demi nama Yesus, taklukkan dia di bawah kakimu. Haleluya. Jangan takut. Jangan takut. Dan jangan takut. Haleluya. Amin. Nah, jadi di situ disebut pergi dan sembuhkan. Bukan pergi dan doakan. Hanya untuk memastikan kita itu begitu sederhananya. Tapi papa waktu doakan besok dia langsung mati. Papa waktu doakan besoknya dia langsung masuk ICU. Doakan lagi. Tahu kalian? Kalau kalian ingin menjumpai kuasa Tuhan yang besar, katakan kuasa Tuhan yang besar. Itu ada di jalan yang terjal. Itu tidak ada di jalan yang mudah. Ingat itu, saudara. Di mana Paulus dengan Silas menjumpai Tuhan, yang kuasa Tuhan yang maha besar? Di penjara. Jadi saat kau di bawah dalam kesusahan dan penderitaan dan jalan terjal dalam panggilanmu, tersenyumlah. Karena di situ ada kuasa yang besar. Bukan mengeluh. Allah sedang membawamu pada kuasa yang besar. Lihat Filipus dibawa oleh roh ke jalan yang sunyi. Tapi besoknya Afrika mendengarkan Injil. Besoknya rumah Cornelius mendengarkan Injil. Karena ada rahasia di jalan terjal. Itu topik minggu depan. Rahasia di jalan terjal. Haleluya. Kadang kita mengeluh di jalan-jalan yang tidak mudah. Kita mengeluh. Jangan, saudara. Karena disitulah kuasa Tuhan yang besar akan dinyatakan padamu. Jadi dengarkan saya. Bagaimana Yesaya mengeksekusi hati Tuhan tadi dan selesai. Tiga caranya. Pergilah, katakanlah, buatlah. Pergilah, pergilah ke domainmu. Pergi ke keluargamu. Pergi ke tempat kerjamu, pergi ke kotamu, pergi ke bangsamu. Yang kedua, katakanlah, kita gak boleh diam. Kita harus mengatakan, memberitakan, menasehati, mengajarkan. Yang ketiga, buatlah. Melalui apa? Pesan yang kau sampaikan. Pesanmu akan membuat apa yang Tuhan taruh di hatimu. Tanpa pesan, tidak ada material untuk membangun. Ingat itu, saudara. Kalau kita ingin membangun keluarga kita penuh kemuliaan Tuhan, engkau harus mendeklarasikan firman pada keluargamu. Karena firman itu material untuk membangun keluarga yang kau lihat di dalam hatimu. Tanpa ada kata-kata yang keluar dari mulut kita, tidak ada sesuatu yang terbangun. Bisa paham? Katakan dengan kuat, pergilah. Katakanlah. Dan buatlah. Amin. Pesan untuk membuat ini adalah Injil. Karena Injillah kekuatan Allah yang menyelamatkan, yang menyembuhkan, yang mentransformasi kehidupan, kota, dan bangsa. Injil adalah kekuatan Allah. Amin, amin. Injil adalah kekuatan Allah. Mari kita lihat
di 1 Korintus 2. Saudara tahu apa yang diberitakan Filipus? Jawab saya dengan kuat, apa yang diberitakan Filipus di Samaria, di Gath, di Gaza, dan di Asdod, apa yang diberitakannya? Mesias. Katakan dengan kuat, Mesias. Siapa itu Mesias? Yesus Kristus. Yesus Kristus. Tentang anaknya, itulah Injil. Dia mengubah Gath, dia mengubah Gaza, dia mengubah Asdod, dan dia mengubah kotamu. Sampai sekarang, Injil tidak kehilangan kekuatannya. Katakan, sampai sekarang, Injil tidak kehilangan kekuatannya. Sampai sekarang, Injil tidak kehilangan kuasanya. Dia sanggup menyelamatkan, dia sanggup menyembuhkan, dia sanggup membangkitkan dan mentransformasi. Mesias, Mesias, oh Mesias, yang mati bagi dunia, yang bangkit bagi dunia, dan duduk di tahta untuk memerintah. Betapa mulianya Tuhan, mulianya Dia, ajaibnya Yesus, 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 dan Yesus. Amin, amin. Nah, kalau kita lihat di 1 Korintus pasal yang kedua, mari kita lihat 1 Korintus pasal yang kedua. 1 Korintus pasal yang kedua. Masih bisa bertahan dengan saya? Yes. Masih bisa mengasihi saya? Yes. Alright. Baiklah, yes-nya sedikit ada, sedikit. Alright. 1 Korintus 2 ayat 1. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu. Ketika aku datang kepadamu, garis bawah itu. Ketika aku datang kepadamu. Saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Jadi maksudnya apa? Ketika aku datang kepadamu, aku memberitakan Yesus Kristus yang disalibkan. Kemanapun Paulus pergi, ke kota mana, ke bangsa mana, ke domain mana, dia memberitakan Yesus Kristus yang disalibkan. Paham maksud saya? Ini adalah Injil. Dan Injil kekuatan Allah. Apa yang terjadi? Transformasi. Kolose. Kolose pasal yang pertama, ayat 27. Kolose pasal pertama, ayat 27. Kepada mereka, Allah mau memberitahukan. Apa? Betapa kaya dan mulianya rahasia itu. Apa itu? Di antara bangsa-bangsa lain. Apa itu? Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Ingat, ini yang hendak diberitahu Tuhan. Di bangsa-bangsa. Tapi Kristus ini ada di tengah-tengahmu. Dan engkau harus membawanya ke bangsa-bangsa. Karena ini adalah pengharapan. Pengharapan akan kemuliaan. Paham maksud saya? Kristus harus kita bawa keluar sana. Mari lihat ayat yang ke-28. Dialah yang kami beritakan. Lihat itu. Siapa? Kristus. Kristus. Dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati. Dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat. Untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Sebab Kristus ini akan membawa orang-orang pada kesempurnaan, pada kemuliaan. Makanya dia disebut pengharapan akan kemuliaan. Ini yang kami beritakan, ini yang kami ajarkan, ini yang kami nasihati. Paulus berkata, kemanapun aku pergi, aku memberitakan Yesus yang disalibkan. Karena Injil adalah kekuatan Allah. 2 Korintus pasal yang kedua. 2 Korintus pasal yang kedua. Ayat 14. 2 Korintus pasal yang kedua. Ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Karena mereka membawa Injil. Saat Injil dibawa dan diberitakan, dia kekuatan Allah.
Makanya mereka dibawa selalu, selalu, selalu di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia. Di mana-mana, di kota-kota, di mana-mana. 15, sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus. Di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan. Dan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian ini seperti Pinehas? Kita orang yang diutus. Kita orang yang diutus. Yang membawa kehidupan di antara kematian. 17. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Memang benar. Dari firman Allah orang bisa mencari keuntungan. Tapi kita tidak boleh mencari keuntungan dari firman Allah. Tidak boleh. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Haleluya. Jadilah orang seperti ini. Orang-orang yang diutus dalam kemurnian, beban dari hati Tuhan. Itu alasan kita pergi. Bukan untuk mencari keuntungan. Bisa paham maksud saya? Tentang Mesias, tentang Yesus Kristus, ada 3 poin secara garis besar tentang Mesias tadi. Apa itu? Tentang kehidupannya, 2 tentang perkataannya, 3 tentang pekerjaannya. Ini 3 poin besar yang kita beritakan ketika kita menyampaikan Mesias, Mesias. Apa itu? Tentang kehidupannya ada di kitab suci. Tentang pekerjaannya ada di kitab suci. Dan tentang perkataan-perkataannya ada di kitab suci. Itu sebabnya orang yang diutus Tuhan tidak B tambah O tambah D tambah O tambah H. Kalian yang menyebutnya. Apa yang kau beritakan tentang Mesias? Kehidupannya, perkataannya, pekerjaannya. Bagaimana dia mati, bagaimana dia bangkit, bagaimana dia hidup selamanya, bagaimana dia mencurahkan Roh Kudusnya. Engkau harus tahu itu. Tentang pekerjaannya, tentang perkataannya, tentang perbuatannya. Dia harus menjadi daging dalam dirimu. Karena Mesias yang kau beritakan harus menjadi satu dengan dirimu. Berita tentang pengampunan, berita tentang keselamatan, berita tentang transformasi, berita tentang pekerjaan setan, berita tentang kebangkitan, apapun itu tentang Yesus. Katakan kehidupannya, pekerjaannya, perkataannya, tentang Mesias. Itu yang harus kau katakan. Ini akan mendatangkan hal-hal yang besar, hal-hal yang baru dimanapun kau menyampaikannya. Paham maksud saya? Mari kita lihat dulu tentang Filipus. Tentang Filipus ketika dia mempraktekkan Mesias ini. Apa itu? Kehidupannya, perkataannya, pekerjaannya. Mari kita lihat. Ayat yang 4. Kisah para rasul pasal yang 4. Apa yang terjadi ketika Filipus menyampaikan tentang berita ini? Ayat yang 4. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Nah, di situ disebut memberitakan Injil. Katakan memberitakan Injil. Tersebar. Memberitakan Injil. Pergi, katakan. Pergi, katakan. 2 hal itu ada di sini. Jadi mereka pergi dan memberitakan Injil. Injil, kekuatan Allah. Tentang Mesias. Lanjut. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias. Sebab Injil adalah tentang Mesias. Haleluya. Pekerjaannya, perkataannya, kehidupannya. Itu adalah Injil. Nah lihat, ketika orang banyak itu mendengar, ini sebabnya engkau harus mengatakannya. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya. Dengarin rahasia, tidak ada tanda-tanda tanpa pemberitaan. Garis bawahi itu dengan garis besar. Karena tidak ada pemberitaan Injil, tidak ada tanda-tanda. Kalau ada tanda-tanda tanpa pemberitaan Injil, itu dari setan. Biar kalian tahu.
Karena banyak orang mempraktekkan kesembuhan tanpa Injil. Itu setan, saudara. Garis bawahi itu. Pemberitaan dulu baru tanda-tanda. Ayo, siapa di sini yang mau disembuhkan? Mare. Sembuh. Bukan Pak Mare. Mari. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Kamu lumpuh? Sembuh. Kamu sakit? Sembuh. Tanpa Injil. From the devil. Saya mau kita tegas di sini. Ingat ketika Musa melemparkan tongkatnya, tongkat menjadi ular. Tapi orang-orang ahli sihir di Mesir juga bisa melakukan hal yang sama. Tapi hanya satu yang benar, tongkat Allah adalah dari Musa. Kau harus bisa membedakannya. Kalau kau orang yang diutus, engkau harus akurat membedakannya. Mana tongkat Allah atau mana tongkat ahli sihir. Karena mereka juga bisa buat tanda-tanda. Tapi kita yang benar yang pergi keluar. Mereka memberitakan Mesias dan tanda-tanda menyertai. Ingat, tanda-tanda tidak kau buat, tanda-tanda menyertai. Tapi intinya engkau memberitakan bertanda-tanda menyertai. Ini pola untuk kita bisa mentes. Ini datang dari nabi palsu. Ini datang dari utusan palsu. Atau datang dari sorga. Karena orang bisa sangat heboh ketika ada orang yang sembuh. Uang bisa banyak dikumpulkan di situ. Ketika ada kesembuhan. Ketika ada acara. Banyak kesembuhan. Banyak mujizat. Banyak uang. Tapi kita tidak memberitakan firman untuk mencari keuntungan. Jadi yang benar polanya, katakan pola yang benar, memberitakan Mesias. Lebih kencang, memberitakan Mesias. Enggak begitu, memberitakan Mesias. Dan tanda-tanda menyertai. Tidak perlu kau perintahkan, dia menyertai. Bisa paham maksud saya? Ini penting untuk kita dapatkan polanya. Dan lihat ayat ke-6, ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya. Haleluya. Lihat ayat yang ke-6 sudah? Garis bawahi, mendengar. Haleluya. Yang kelima, memberitakan, ada di situ? Ayat yang ke-6, mendengar, ada di situ? Dan ayat yang ke-6, menerima. Memberitakan, mendengar, menerima. Dan kalau Injil diterima, kuasa Allah akan bekerja. Itu sebabnya yang terjadi, ayat yang ke-7. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu. Sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Ayat 8, mari kita baca dengan sekuat yang bisa kita buat. 2, 3, ya! Sukacita yang besar. Haleluya. Boleh saya bertanya? Adakah sukacita di kotamu sekarang? Adakah sukacita di domainmu sekarang? Adakah sukacita di keluargamu sekarang? Lalu saya bertanya lagi, apakah itu sukacita yang besar? Apa kuncinya, Papa? Mungkin engkau belum memberitakan Injil. Beritakan Injil sama keluargamu, sama anak-anakmu, akan ada sukacita yang besar. Beritakan Injil di domainmu, akan ada sukacita yang besar. Beritakan Injil di kotamu, akan ada sukacita
yang besar. Sukacita yang besar, produk Injil. Makanya tahu kalian, di mana Injil diberitakan, ada tuayan di situ. Ada kekayaan di situ. Kalian mau diberkati Tuhan? Mau berkelimpahan? Mau hari kada bahande? Karena saya enggak tahu apa yang saya ucapkan, saya bahasa roh lagi. Pandang saya. Ayo kita buat gereja kita untuk menjadi gereja misi, memberitakan Injil. Engkau akan kaya. Karena di ladang itu kita menabur, dia akan menjadi tuai. Kalau kita bergerak dengan hati Tuhan, bergerak dengan beban Tuhan, bergerak untuk Indonesia yang baru, dimanapun domainmu, sorga akan terbuka, kekayaannya akan turun, perlengkapan sorgawi akan turun, orang-orang akan datang, bantuan sorgawi akan datang, uang akan datang. Haleluya, haleluya, amin, amin. Bantuan-bantuan sorgawi akan datang, orang-orang akan datang, kekayaan akan datang. Pergilah ke domainmu. Pergi, katakan, buat. Boleh saya garis bawahi? Mungkin kita belum memberitakan Mesias. Makanya belum ada sukacita yang besar. Saya yakin, kalau Mesias diberitakan dimanapun, akan muncul sukacita yang besar. Berikan tepuk tangan bagi dia. Silakan duduk. Mari kita buka Markus. Bisa 5 menit lagi? Markus pasal 16. Markus pasal 16. Ayat 19. Markus 16. Ayat 19. Haleluya. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ingat, Yesus duduk di mana? Di sebelah kanan Allah. Kalau kalian mendengar kata-kata ini, apa yang muncul di pikiranmu dari hal-hal yang pernah kau dengar dari saya? Duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tapi di ayat 19 ini tidak disebutkan sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu, selain ditulis duduk di tahta. Karena musuh dibuat menjadi tumpuan kakimu kalau ayat 20 kau lakukan. Kalau ayat 20 kau lakukan. Apa itu? Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Bisalah kita bangkit berdiri dan bersorak dan katakan haleluya, haleluya, haleluya. Bangkitkan gereja ini Tuhan untuk menaklukkan semua musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Pertanyaan yang harus bisa kalian jawab, bagaimana kita menyelesaikan mandat ini untuk membuat musuh-musuh Tuhan menjadi tumpuan kakinya? Pergi memberitakan Injil, sebab Injil adalah kekuatan Allah. Amin dengan panjang. Domain-domain akan tunduk. Domain-domain akan tunduk. Kota-kota akan tunduk. Bangsa akan tunduk. Saat Yesus diberitakan nama di atas segala nama, setiap lutut akan bertelut dan lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Ayat 20 adalah hal yang harus kau lakukan. Ayat 19 Yesus sudah selesai lakukan. Tapi ayat 20 adalah hal yang harus kita lakukan. Makanya musuh-musuh Tuhan akan menjadi tumpuan kakinya. Anak-anakku yang kekasih, anak-anakku dalam iman, dengarkan suara papamu. Tidak kebetulan kau ada di domainmu itu.
itu tanah peperanganmu. Amen. Untuk kau ambil alih. Amen. Itu misi bagimu. Amen. Untuk kau ambil alih. Amen. Dengan Injil yang kau beritakan. Amen. Engkau akan menaklukkannya. Amen. Yusuf menaklukkan Mesir satu orang. Joshua menaklukkan Kanaan satu orang. Musa menaklukkan Mesir dan membawa Israel keluar dari Mesir satu orang. Paulus bisa membawa Asia satu orang. Satu orang di antaramu bisa membawa kotamu dan Indonesia bagi nama Tuhan. Katakan, aku dengan Allah mayoritas. Injil yang harus kita beritakan. Bukan diri kita. Bukan bintang-bintang jasa kita. Tapi Injil. Mesias tak tergantikan. Haleluya. Dia tidak tergantikan. Amin. Silakan duduk. Dan saya mau kita baca di ayat yang terakhir. Dari kitab Mazmur. Mazmur pasal yang ke 19, dan inilah tentang kita. Mazmur pasal 19 ayat yang pertama. Kita akhiri dengan nubuatan dari kitab Mazmur karena ini adalah tentang kita. Bisa paham? Ayat yang pertama, perhatikan baik-baik. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Langit dan cakrawala melakukan itu. Paham maksud saya? Ayat yang kedua. Hari meneruskan berita itu kepada hari. Dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Langit dan cakrawala setia menceritakannya. Dari hari ke hari. Dari bulan ke bulan. Dari tahun ke tahun. Dari generasi ke generasi. Mereka setia menceritakan kemuliaan Tuhan. Sampai sekarang. Saat kita bisa melihat langit. Langit buatanmu. Bulan dan bintang yang kau tempatkan. Cakrawala semua hal ini. Alam semesta. Setia menceritakan kemuliaan Tuhan. Ayat 3. Tidak ada berita. Dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Betul atau tidak? Ayat yang keempat, tetapi gema mereka. Siapa mereka ini? Langit dan cakrawala. Ini masih cerita tentang mereka. Langit dan cakrawala. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia. Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Dari ayat 4 ini, kita mulai mendapatkan apa maksud mereka itu. Tidak hanya langit dan cakrawala, tapi mereka yang diutus. Dari mana saya tahu? Kita baca di kitab Roma pasal yang ke-10 ayat 18. Roma pasal 10 ayat 18. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Sama-sama, suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Inilah orang yang diutus. Orang yang diutus akan menceritakan kemuliaan Tuhan dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari generasi ke generasi. Seperti langit dan cakrawala, mereka setia. Begitu juga kita, orang yang diutus, setia menceritakan perbuatannya, perkataannya, dan kehidupannya. Dan gemah mereka, katakan gemah mereka, akan sampai ke ujung bumi. Roma 1 ayat 8 menceritakan itu. Roma 1 ayat yang ke-8 menceritakan itu. Inilah orang-orang yang diutus. Saksi-saksi Kristus, duta-duta kerajaan. Ayat yang ke-8. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian. Mari dengan kuat baca. Sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Katakan kabar. Kabar.
itu gema. Bukan mereka yang pergi ke seluruh dunia, tapi gema mereka sampai ke seluruh dunia. Perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel, dari Dan sampai Beersheba. Gema mereka, gema kita di MMTC ini akan sampai dari Sabang sampai Merauke, dari Sabang sampai Merauke, Pulau Sumatera sampai Papua. Gemamu, gema kita di MMTC akan terdengar. Kabar mereka yang terdengar, gema mereka yang terdengar, dan gemamu juga akan terdengar sampai ke ujung timur Indonesia, Papua. Saya mau kita perlebar kapasitas kita. Saya mau kita menerima mandat itu. Saya mau DNA rohani kita mulai kita latih, kita kuatkan, sebab hal-hal yang besar akan terjadi di hari-hari ke depan. Demi nama Yesus, are you ready? Berdoa dalam roh 1-2 menit. Berdoa dalam roh 1-2 menit. Perlebar kapasitasmu. Perlebar dan kuatkan otot rohanimu. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Ayo agresif. Ayo menyala-nyala. Yes. Yes. Ya begitu. Come on. Di sekolahmu, di kampusmu, di keluargamu, di domainmu, di kotamu, demi nama Yesus. Yes, begitu. Oh, rabakadaban debekebedaban durulabakadabah. Haleluya. Haleluya. Biar rohmu menyala-nyala. Biar api sorgawi terbakar di hatimu. Dan engkau tidak akan pernah berhenti untuk menyampaikan Mesias. Mataku tidak aku biarkan melekat tertutup sampai aku melihat Indonesia yang baru, domainku yang baru, keluargaku yang baru. Aku tidak akan menutup mataku. Aku tidak akan berhenti berdoa sampai aku melihat Indonesia yang baru. Miliki tekad seperti ini. Engkau prajurit, engkau pejuang, engkau pahlawan dari sorga. Jangan pernah berhenti. Jangan menutup mata sampai tugasmu selesai. Sebab engkau pahlawan yang gagah perkasa. Engkau pahlawan yang gagah perkasa. Pergilah anak-anakku. Pergilah. Engkau pahlawan yang gagah perkasa. Harus sama aku lebrandi harabakahai. Hebre kabahandi sakaralabandi. Pergilah. Aku berkata padamu, tidak ada yang membahayakanmu. Tidak akan 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 ada yang membahayakanmu. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Kami disegarkan, dikuatkan. Kami dibawa ke level baru. Terima kasih Tuhan. Hati kami Tuhan menyala-nyala demi nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau. Kami tinggikan Engkau. Tuhan kami, Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Demi nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Kita yang percaya sama-sama berkata amin. Time to worship.
Now is the time to give your